Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadzkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Walal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fidarain amin. Min syurutil qasri ilangkal rabi'an kaunu safari li haradin sahihin kat tijarati kharaja bihi idha kana li ghairi haradin sahih kasiyahati li ru'yati biladin wa tanazzuhi biduni niyatin saliha. Khamisan kaunu safarihi min marhalatain ay tawilan wa huwa ma yusawi 19 farsakhon wal farsahu 3 amyal wal mil 4000 khatwa fal marhalatan 82 kilometer takriban wa takdiruhu bi sayril athqalil muhammalati bil bada'i muddata yaumin wa lailah ma'a tibaril hatti wan nuzuli war raha sadisan mujawazatul balad wa takunu bi mujawazatis suri fil baladil musawwar wa bi mujawazatil umrani fil baladi ghairil musawwar. Masih membahas tentang syarat bolehnya seseorang mengkosor, meringkas sholat daripada yang empat menjadi dua rakaat. Di pertemuan sebelumnya kita mengetahui tiga syarat pertama daripada syarat kosor, yaitu harus sholat yang dikosor ini sholat yang empat rakaat, sholat yang tiga rakaat atau dua rakaat nggak bisa dikosor. Kemudian yang kedua harus punya tujuan, minimal dia mengetahui tujuan yang akan ia capai ini lebih dari dua marhalah, atau ketika diukur kilometer itu kurang lebih 82 kilometer, atau lebih bagusnya dia memiliki tujuan yang tertentu seperti dari sini ke Jakarta, ini lebih dari dua marhalah. Yang ketiga syaratnya yaitu harus bepergiannya itu mubah. Dalam artian mubah ini mencakup daripada yang wajib, yang sunnah, yang mubah, dan yang makruh. Intinya bukan bepergian yang haram. Nah, bepergian yang haram kemarin sudah dibahas, ada tiga bagian, tiga macam bentuk bepergian maksiat. Nah, malam hari ini meneruskan yaitu syarat yang keempat, kaunu safari li haradin sahih, bepergiannya untuk tujuan yang dibenarkan. Bepergiannya harus tujuan yang dibenarkan, nggak oleh asal-asalan bepergian ini. Apa contohnya sol, apa bepergian yang dibenarkan itu? Katijaroh, seperti berdagang. Seperti berdagang. Tentunya ya berdagang yang diperbolehkan, bukan berdagang ganja. Kharaja bihi idza kana li haradin inka idza kana li ghairi haradin sahih. Keluar daripada tujuan yang dibenarkan, yaitu tujuan yang tidak dibenarkan. Seperti apa contohnya? Kasiyahati, seperti keliling, atau apa ya bahasa apa bahasa umumnya itu tur. Tur liru'yati baladin, untuk melihat-lihat kota. Kelilingi untuk melihat-lihat kota. Anak penggawean ini pokoknya keliling gitu, Dok. Ini
tujuan yang tidak dibenarkan. Watanazuh, di antaranya juga tujuan yang tidak dibenarkan atanazuh. Ya, sekedar apa? Rekreasi. Rekreasi. Tapi di situ dikasih taklik biduni niyatin sholihah, rekreasi yang tanpa niat yang benar. Tanpa ada niatan yang benar. Dan ini nanti ada permasalahan masuk dalam syarat yang ini. Nanti setelah menyebutkan 11 syarat daripada diperbolehkannya qasar, menyebutkan 8 permasalahan yang ada dalam bab qasar. Yang kelima, kaunu safarihi marhalatain, bepergiannya dua marhala. Bepergiannya dua marhala. Maksudnya bagaimana dua marhala ini? Tawilan, jaraknya, jauhnya. Tentunya ya, wala tuhsabu muddatar rujuk minha, tidak dihitung perjalanan pulangnya. Maksudnya ya, perjalanan perginya saja sampai tujuan itu dua marhala. Kalau dihitung pergi dan pulangnya dua marhala, belum dianggap dua marhala. Karena yang dianggap adalah perginya saja. Dua marhala itu berapa ukurannya? Wahuwa mayusawi tis'ata asyar farsah, yaitu yang sama dengan 16 farsah. Apa farsah ini? Tak artikan saja. Wal farsah salas amyal, satu farsah 3 mil. Wal mil, adapun mil, ukurannya 1 mil itu 4000 langkah. Jadi diukur 1 mil, berapa sih ukuran 1 mil itu? Ukuran 1 mil ya 4000 langkah. Ukuran dewi melangkah sampai ping petangewu. Itu berarti sudah mencapai dua marhala. Dua marhala. Fal marhalatani itnani wa thamanun kilometer takriban. Kalau diukur dengan kilometer itu berapa? Ya, kurang lebih 82 kilometer. Kurang lebih 82 kilometer kalau jarak kilometeran. Wa takdiruhu, lah diukur dua apa? Diukur dua marhala ini bagaimana cara pengukurannya? Bisairil athqal muhammalah bil bawdha'i muddata yaumin wa laila. Dengan perjalanan adanya barang yang dibawa, bil bawdha'i dengan barang-barangnya, muddata yaumin wa laila, ukuran sehari semalam. Nah, ukuran sehari semalam ini bukan melaku terus sampai tujuan sehari semalam dengan membawa beban, bukan. Tapi ma'atibaril hati wa nuzul warroha, bersama istirahatnya, ya, duduknya dan apa transitnya, itu dihitung. Nah, sekarang ini hitungan mungkin dulu ya. Kalau sekarang jarak 82 km ini bisa ditempuh 1 jam ya, atau kurang misalnya, singkat misalnya, ngilang mis. Bagaimana itu? Tetap boleh enggak mengqasar? Kalau di sini memang tidak disebutkan, tapi dalam ibarat yang lain itu walau qata'a hadhil masa'ah fi lahdhah, sekalipun bisa memutus ini masafah ukuran fi lahdhah dengan sebentar, sekejap tutup. Nah, boleh mengqasar, boleh. Karena yang ini diukur adalah masafahnya, bukan beratnya dalam bepergian, capeknya enggak diukur itu, tapi diukur ukuran apa? Perjalanannya. Ini yang kelima. Yang keenam, mujawazatul balad. Mujawazatul balad, melewati kota. Jadi mengqasar itu bukan asal-asalan. Guru metutuk kota wis, zuhur, salat 2 rakaat. Enggak boleh. Harus syaratnya mujawazatul balad, sudah melewati kota. Ukuran melewati kota itu bagaimana? Watakunu, ada itu apa mujawazatul balad, melewati kota, bimujawazati suri fil baladil musawwar, dengan melewati pagar dalam kota yang ada pagarnya. Ini sama, ini hitungan apa dulu ini. Jadi kota itu dikelilingi dengan pagar. Kota A dilingi pagar, kota B dilingi pagar. Jadi ketika ada tujuan dari kota A ke kota B, kapan dimulai boleh mengqasar? Ketika sudah melewati pagarnya. Itu dulu.
Nah ini makanya di sini disebutkan takunu bi mujawazatis sur fil baladil musawwar, di dalam kota yang ada apa pagarnya. Wa bi mujawazatil umron fil baladi huril musawwar, dan dengan melewati bangunan-bangunan di dalam kota yang tanpa pagar, sehingga ono pagari kotae Indonesia iki ono pagari blas kota setiap kota. Nah, ini mujawazatul umron, dengan melewati bangunan-bangunan. Nah, saiki Indonesia hampir gak ono selai. Jadi bangunan terus. Coba kita lihat bangunan terus gak ono pisai blas. Ya apa itu? Allah alam. Untuk ini memang enggak tahu, nanti mungkin diperjelas sama guru kita Ustaz Haji. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al ilmu bijawazil qasri syar'an, mengetahui kebolehan qasr secara syar'i. Jadi harus mengetahui, iki wis oleh qasr ta gurung. Nah, harus sudah tahu. Kita mengetahui dari mana ya, belajar. Baliklah, balik lagi. Falau ra'an nasa yaksuruna faqasara ma'ahum jahilan bijawazil qasri falatasihu shalatuh. Jikalau ada seseorang melihat kepada seseorang yang lain yaksuruna, orang tersebut mengqasar, faqasara ma'ahum, dia orang yang melihat tadi itu ikut mengqasar bersama mereka padahal dia tidak mengetahui kebolehan qasarnya. Pokoknya ketok wong salat rong rakaat melok salat rong rakaat. Tak boleh. Falatasihu sholatuh, maka tidak sah sholatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan asal-asalan moro-moro gak ero iki wis jarake wis sudah boleh qasar atau enggak, atau ini sholatnya sholat boleh qasar apa enggak. Maghrib sholat rakaat misale. Tahu krungu pola ini bepergian oleh qasar, akhir maghrib sholat qasar. Nah, harus mengetahui. Kalau gak mengetahui enggak sah sholat qasarnya. Nah, ini dari apa empat setelah menyebutkan tiga daripada syarat mengqasar, masih ada tiga syarat lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat, mungkin nanti ada tambahan dari guru kita atau Ustadz Mas Yudi, atau mungkin ada pembahasan yang lain, silakan dipertanyakan.